Aku terima semua ini. Andai takdir tertulis semua terjadi, aku kan meninggalkanmu dan takkan lagi ku berpaling padamu. Cinta yang telah tercipta seharusnya jujur, tapi tidak bagimu mendusta segala. Baring di tepi jalan. Hah? Kat mana? Depan surau tu. Semua penduduk kampung dan yang lain semua ni, besok pagi tolong gali tanah kubur. Kalau boleh kita kuburkan jenazah ini lepas solat Zuhur siang. Baik, kita jalan. Kau dekat sini, Fik. Apa cerita ni, Yo? Bik, apa benda ni? Baru keluar tinggal tu rumah ni. You boleh bawa masuk jantan lain dalam rumah ni? No. Bik, dengar macam ni. Di sini jenis apa ni? Bik, jangan cemburu tak pasal, okey? Siapa yang tak cemburu? Fik, kau beritahu aku. Kalau kau berada dekat tempat aku, bini kau bawa masuk lelaki lain dalam rumah ni, apa kau rasa? Pakar aku dengar kau, tak? Kau tak lama aku pernah rajam kau ni. Bik, sabar. Okey. Dengar apa yang nak cakap ni. Mas Yu tak ada kat sini. Justina selalu datang sini, tahu tak? Dia tuduh I sembunyikan you. Datang masuk rumah ni, geledah rumah ni. I cakap dengan dia tak nak percaya. Serius, Bi. Apa hal pula Ina buat macam tu? Ada satu hari dia datang dengan something dorang, Bi. Dia masuk ambil semua barang-barang dalam rumah ni, termasuk kereta I sekali, Bi. Sebab itulah I suruh Fik ni datang temankan I. I takut jadi apa-apa dekat I nanti macam mana. Dah lah, you tak ada. Tak, sekarang ni you tolong jangan main-main. Jangan nak reka-reka cerita, okey? No, I tak cakap cerita. Betul. I cakap benda betul. I tak nak cerita dengan you. Sebab benda dah lepas. Serius. Fik, please. Yes, please. Apa yang dia cakap, sebab itulah aku ada kat sini, okey? Kalau nak harapkan aku saja-saja nak duduk kat sini, memang taklah. Oh, ni, kau dah balik? Elok sangat tu. Aku pun nak balik. Dia banyak tolong I, B. Serius. Fik, kau nak pergi mana? Boleh dulu. Okey, sekejap. Okey, aku... aku minta maaf sebab aku dah salah sangka pada kau. Okey. Terima kasih sebab tolong jaga you. Tak ada masalah. Kalau aku tempat kau pun, aku akan sangka macam tu juga. Tapi aku nak beritahu kau, kau beruntung ada isteri macam Ayu ni. Masa kau hilang itu, punyalah dia risau. Ha? Macam-macam usaha dia buat untuk dapat maklumat pasal kau. Sekarang kau dah balik. Aku balik dulu.
Okey. Afiq, dah malam sangat ni. Tidur kat sini. Ha, tunggu aku refresh kejap. Kita boleh sembang panjang lagi. Juhan, sebenarnya aku banyak kerja aku nak buat. Tapi aku tak boleh tinggal dia seorang ni. So, sekarang aku dah balik. Aku tengok dia. Okey? Kalau apa-apa berlaku, dia beritahu aku. Aku balik dulu. Okey, Afiq. Terima kasih. Senang-senang datang lagi. Okey. Bibi, saya hantar Afiq keluar, okey? Jadi macam ni. Kau cakap Johanna mati. Di manalah kau tahu? Bukan aku yang cakap macam tu. Jerry yang cakap tau. Ya betul. Sekarang nak buat apa? Tak, aku tak tahu. Jangan tanya aku. Kesat lah macam ni. Alhamdulillah. Yang mula ada kesan-kesan positif dah pun. InsyaAllah, lepas ni Iman akan sihat seperti kanak-kanak yang lain. Ni, kalau Iman dah betul-betul sembuh, Iman dah boleh pergi sekolah tak? Iman nak pergi sekolah tak? Nak. Iman dah besar pun nak jadi doktor. So, tolong bawa Iman keluar sekejap. Okey. Jom Iman, kita makan ubat ya. Doktor. Awak kan doktor. Saya mesti kena hormat dekat sini. Nanti kalau staff ke, nurse ke, siapa dengar, tak manislah. Baiklah, Puan Jaslina. Tapi itulah satu je. Boleh tak awak beritahu dekat saya siapa sebenarnya dermawan yang baik sangat hati dia, mulia sangat hati dia yang sanggup menaja semua kos perubatan Iman ni? Entah. Saya pun tak tahu dan tak ada jawapan. Dan masih menjadi tanya pada saya. Allahu Akbar. Mulia sangat hati dia. Kalau saya berpeluang jumpa dia, saya nak sangat ucap terima kasih banyak dekat dia dan saya. Saya akan balas segala jasa baik, budi baik dia pada anak saya. Awak nak balas budi baik dia? Katakan. Ni katakanlah, kalau dia nak kahwin dengan awak, macam mana? Awak ni, situ pula. Takkanlah sama macam tu, tak adalah. Manalah tahu, kan? Awak nak kahwin dengan dia tak? Mimpi je. Benda tu berlaku sekali mata je, yang abang semua tak sangka ada orang dengki sakit hati dengan abang. Tapi nasib baiklah polis datang selamatkan. Polis selamatkan you ke, Bil? Abang rasa macam mati hidup baliklah. Ya, tak apalah, benda dah lepas kan. Yang penting abang selamat kan. Ya, Bil. Mustahillah yang you tak tahu siapa culik you. Tak tahu siapa. Last tahu abang, mana abang ada musuh kat Sabah? Kita kan tak tahu kan siapa musuh kita sebenarnya. Tapi tak apa, tak apa. Yang penting you dah selamat. Polis ada syak siapa-siapa tak? Polis kata penculik tu ada kaitan dengan orang kat Semenanjung ni. Tapi tak tahulah siapa kan. Tapi tak apalah, biarlah polis buat kerja dia orang. Polis kita kan cakap tak lama lagi dapatlah saya punya kerja ni semua. Kau makan? Tak. I minum je. Kalau macam tu, besok awak telefon saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Arif. Awak dah makan ke belum? Dah. Saya baru lepas makan. Datuk makan seorang-seorang. Yalah, seoranglah. Siapa lagi? Ni, kebetulan saya jumpa Datuk. Ada perkara penting saya nak. Penting sangat ke? Kenapa tak datang saja ke pejabat saya? Tak perlu buat apa yang menempur. Call PA saya. Kalau saya ada, awak masuk saja tengok. Perkara kecil, Datuk.
tak melibatkan hal rasmi. Kalau macam tu, apa yang boleh saya bantu kamu? Macam ni, Datuk. Saya nak tanya siapa yang taja kos rawatan pesyen saya? Muhammad Iman bin Johan. Oh, kanak-kanak yang mengidap leukemia tu. Ya, saya. Eh, serius ke awak tak tahu? Seriuslah, saya tak tahu. Sebab tu saya tanya Datuk. Siapa lagi? Papa awak lah. Kenapa Papa tanya kos perubatan anak Kuan Arif? Bukankah Arif yang beria-ia sangat nak cari penaja? Memanglah. Tapi kenapa Papa? Sebab Papa rasa Papa mampu. Salah ke? Tak ada sebab lain. Eh, apalah yang Papa nak harapkan daripada seorang ibu tunggal? Eh? Mak. Si Iman tu. Pa, kalau Papa rasa dengan cara ni, Papa boleh pujuk Arif kahwin dengan Atira, Papa silap. Arif takkan berganjak dengan pesan Arif. Ni kenapa Arif fikir macam tu? Huh? Sebab Papa beria-ia sangat nak Arif kahwin dengan Atira. Tak ada orang pun yang sanggup keluar duit berpuluh-puluh ribu untuk menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak. Dan macam-macam cara dah Arif cuba. Arif ikhtiar. Tapi tak ada orang pun yang nak tolong. Kamu belum kahwin lagi, Arif. Dan kamu tak tahu, kamu tak rasa macam mana perasaan ibu bapa. Kamu tak tahu bagaimana pentingnya merasa kehilangan anak. Jelas walaupun bapa tidak pernah kematian anak, tapi bapa merasa kehilangan anak. Sejak kamu pergi ke Sabah, kamu tinggal Papa dengan Mama di sini. Papa cukup merasai kehilangan kamu. Ada minta maaf. Kadang-kadang Arif buat sesuatu di keperasaan saya. Sebab itu Papa nak tolong Iman. Papa nak tolong ibu Iman sebab Papa tak nak dia menderita kehilangan anak. Terima kasih, Pak. Hello. Hello, Fik. Kau kat mana? Ada kat luar. Kenapa? Johan dah cerita kat aku pasal dia kena colik tu. Polis tengah siasat sekarang. Datuk, apa? Kau kena hati-hatilah. Nanti kalau kau masuk lokap macam mana? Sampai susah. Astaghfirullah, aku dah kena hati-hati pula. Ha? Datuk berlaku dekat Sabah lah, bukan dekat sini. Okey, so tak ada kena-mengena dengan aku. Apa yang tak ada buktinya? Kau kena kau dengan Jerry. Nanti kalau Jerry masuk lokap, kau sekali masuk lokap. Ha? Nak? Polis syak orang semenanjung yang buat kerja ni. Tak apa, benda tu aku dah kawal awal-awal lah. Eh, jadi kau tak perlu risau apa-apa. Nanti hantar gas lah. Alamak biasa. Thank you. Apa yang? Gas dah habis ke? Baru je habis, Bi. Oh, nanti abang bagi duit belanja sikit bila barang apa-apa yang betul, eh? Yalah, thank you, baby. Ini saya yang tolong buatkan ni. Kopi macam biasa lah, tak abang. Alright. Terima kasih. Sama. Bukan susah pun. Mama memang macam tu.
dia tak boleh tengok benda yang bersepah. Macam dia yang kerja kat sini pula. Yelah tu. Okey, Cik nak makan apa? Kat sini ada macam-macam. Ada ayam penyet, ada udang, ada daging. Adik nak makan apa? Kalau macam tu saya pun nak tanya. Cik nak makan apa? Mana nak makan apa sayang? Ayam penyet. Dia nak makan apa? Kak Su. Taslina. Ya Allah, Kak Su apa khabar? Sihat. Kak Su kerja sini eh? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Pak Yu dah meninggal dunia tau. Sampai sekarang Nina tak tahu siapa yang langgar ayah, Kak. Masih dalam siasatan polis. Bawa banyak bersabarlah. Ajalnya dah sampai, kan? Kak, nanti Nira serahkan duit derma orang kampung tu pada akak. Itu hak akak dengan Iman. Tak apalah. Nira simpan je sebab alhamdulillah sekarang ni dah ada seorang hamba Allah ni, dia nak derma, nak bayar semua kos perubatan Iman. Tak boleh, Kak. Itu tetap duit Iman. Kak buatlah apa yang akak nak dengan duit tu. Nira tak nak simpan. Sekarang ni Munira tinggal seseorang je kat rumah ni. Kak. Nira ulang-alik pergi ofis guna kereta arwah ayah. Kak pula tinggal kat mana sekarang? Rumah Dr. Arif. Nira jangan salah faham, bukan kami tinggal sekali. Dr. Arif tak tinggal kat rumah tu. Macam ni. Saya tinggal rumah keluarga saya semula. Astaghfirullahaladzim, Kak. Borak punya borak, lupa pula Nira nak buat tiar air. Tak apa, tak apa. Sebab tadi kita orang dah minum dah. Alah, buat air bujang je. Tak apa, jom. Angkat tu. Nak tolong sekali tak? Tak. Sekejap, ya, Abang. Okey. Macam mana? Menanggal? Papa? Papa? Bangunlah, Papa. Papa? Papa? Iman? Iman dari mana ni? Kenapa datang sini? Iman datang nak jumpa Papa lah. Sapa hati Papa tinggal ke Iman dengan Mama? Papa dah tak sayang ke Iman lagi ke? Siapa cakap Papa tak sayang? Papa sayang. Kalau Papa sayang, kenapa Papa tak datang rumah Mama nak jumpa Iman? Nanti Papa datanglah sayang, ya. Nanti Papa datang. Iman tahu dah. Papa tipu. Papa tak sayang Iman lagi. Iman? 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 Iman, jangan tinggal Papa, Iman. Papa saya Iman. 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 Bi. Iman. Bi. Bi, you meet kau ni. Ingat ke Iman ke? Tak payah ingatkan dia lah. Tu, Jasina mesti dah cuci pun otak. Dia tak ingatkan you lagi dah. Bi. Bi, nak pergi mana? Ih. Mesti puan terkejut. Nampak saya, kan? Kalau Cik Atira nak jumpa doktor, doktor tak ada. Tak. Sebenarnya saya nak jumpa dengan puan. Cepatlah masuk. Saya tahu Arif terlalu cintakan awak. Cik, jangan salah faham. Saya dengan doktor tak ada apa-apa. Dia cuma seorang doktor yang merawat anak saya, tak lebih daripada itu. Tak perlu awak nak berselindung dengan saya. Saya dah tahu segala-galanya.
Sejak saya kenal dengan Arif, macam-macam dah saya buat untuk dia. Tapi dia langsung tak pedulikan saya. Sebenarnya, saya ada satu penyakit yang aneh. Saya tak boleh tinggal bersendirian. Saya akan rasa sangat sunyi. Mungkin pengalaman saya masa kecil yang buat saya jadi macam ni. Ariflah orang yang betul tahu masalah saya yang saya sangat perlukan. Kalau Arif tak ada dalam hidup saya, saya boleh jadi gila, Wak. Saya faham. Saya faham. Sebab saya pun pernah lalui pengalaman yang pahit waktu saya kecil dulu. Saya cubalah bantu awak nanti. InsyaAllah saya akan bercakap dengan doktor. Saya akan pujuk dia supaya dia terima awak sebagai isteri dia. Saya tak sangka awak sebenarnya seorang yang sangat baik hati. Terima kasih ya, Jaslina. Abang Johan. Kenapa? Terkejut? Tak percaya tengok abang hidup lagi. Mak dan ayah mana? Abang masuk dulu. Nanti Nira ceritakan semuanya. Baru sekejap abang tinggalkan Semenanjung. Dah macam-macam benda berlaku. Abang kenapa pula? Abang pergi mana menghilang selama ni? Panjang ceritanya. Sudah Nira tahu. Sekarang ni tujuan abang datang sini sebab nak cari Kak Lina dengan Iman. Tahu dia orang kat mana? Asal abang cari dia orang kat sini. Bila siapa lagi yang dia orang ada dekat Kuala Lumpur ni? Dah tentu dia orang datang sini kan? Mira rasa abang lupakan je lah Kak Lina dengan Iman tu. Lagipun abang kan ada isteri lain. Menjagalah isteri baru abang tu. Mana boleh abang nak lupakan Kak Lina macam tu je. Dia tetap masih lagi isteri abang. Isteri. Tapi abang tak pernah ke fikir macam mana rasa Kak Lina? Apa yang dia tanggung selama abang hilang? Abang tak ada ni. Sekarang ini, Nira, abang datang sini. Abang nak cari Kak Lina dengan Iman. Bukannya nak dengar Nira nasihatkan abang semua ni. Okey? Nira minta abang lupa je lah Kak Lina tu. Dia dah ada pengganti. Jauh lebih baik daripada abang. Mira nampak Iman pun macam selesa je dengan lelaki tu. Kak Lina dengan lelaki tu macam serasi je, bang. Nanti-nanti. Ini apa benda yang Nira merepek ni? Jangan main-main boleh tak? Serius ni, dia ada orang lain. Memang perempuan semua macam ni ke? Baru sekejap abang tinggalkan dia orang, dah ada pengganti lain? Dah dapat cari lelaki lain dah? Abang, abang yang salah kan? Abang yang abaikan dia orang. Tak sekarang ni siapa orang ni? Siapa dia? Abang kenal? Nira kenal dia? Mungkin abang kenal. Siapa? Abang, abang tak payahlah tahu siapa. Yang penting, yang pasti Kak Lina dah bahagia dah. Ada orang sayang diorang. Mah, Dr. Arif kata kalau Iman dah sihat, Iman boleh pergi sekolah. Betul ke, Ma? Betul. Ma,
Dato' Arif tu baik kan, Mah? Kenapalah Dato' Arif tak jadi Papa Iman? Kalau Dato' Arif Papa Iman kan bagus? Mama beritahulah Dato' Arif. Sebab Iman nak jadi anak dia. Tak boleh cakap macam tu, Iman. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Soal mak dengan ayah ni bukan kerja kita. Kita tak boleh suka hati pilih. Allah Ta'ala dah tentukan. Kalau macam tu, Iman dah doa ke Allah supaya Dato' Arif jadi Papa Iman. Iman. Tak apalah, Ma. Iman sayang ke Dato' Arif. Papa bukan dia sayang Iman. Mana Iman tahu Papa tak sayang Iman? Papa sayang ke Iman lah, sayang. Kalau Papa sayang Iman, kenapa Papa tinggalkan Iman? Kenapa Papa tinggalkan Mama? Taklah. Dah lewat tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau kabulkanlah permintaanku ini. Supaya suatu hari nanti, Dato' Arif akan jadi Papa Iman. Amin ya Rabbal Alamin. Aku cakap dia dah mati kan? Apa dia muncul balik? Kau ingat benda ni main-main ke? Aku dah cakap dia mati. Aku cuma cakap dia sudah nandak. Kau cakap macam tu bagi aku dia dah matilah. Sekarang ni pihak polis dah tahu dah. Pihak polis juga syak. Penculikan Johan tu ada kena mengenai dengan orang Semenanjung. Dan aku dah juga engkau terlibat juga tak? Aku nak mahu kena tangkap. Tapi kau nak, aku nak lah kena tangkap. Ini semua kau punya pasal lah ni. Kerja tak menanya betul. Senang cerita. Kita bunuh saya sama Johan. Kau ingat senang ke nak bunuh dia? Kalau kita bunuh dia kan, perkara ni akan jadi lebih besar. Kau tahu tak? Kau jangan risau. Ha? Aku tahu macam mana mau bunuh Johan. Okey. Man, Mama pergi main dulu ya. Mama ada hal nak bincang dengan Dato' Arif. Mama jangan lupa tau. Apa? Mama cakaplah dengan Dato' Arif yang Iman cakap malam tadi. Dahlah. Main dulu. Yeay! Cakap pasal apa? Ya Allah, tengoklah buang sampah. Rasa pada ada sampah kat sini je. Arif, awak dah tahu ke siapa yang belanja semua kos perawatan Iman? Entah. Sampai sekarang saya tak tahu lagi. Kenapa? Awak nak jumpa dia? Kalau diberi peluang, saya nak jumpalah. Saya nak ucapkan terima kasih dan saya rasa itu hutang budi sangat pada orang tu. Sebab saya tak sangka zaman sekarang ni masih ada manusia yang berhati mulia, yang sangat baik nak tolong kita kan? Tak saya kenal ke tak orang tu, saya pun tak tahu. Dina, mungkin ada sebab kenapa dia tolong. Entahlah, saya tak tahu, tak pasti. Tapi bagi saya, sebagai manusia ni tak salahkan kalau kita mampu, kita ada lebih. Sebagai manusia, kita bantu-membantu antara satu sama lain. Terutama pada yang sangat memerlukan. Mungkin satu hari nanti, awak tolong saya pula.
Arif. Saya rasa awak perlu bantu Atira. Dia sangat perlukan bantuan pada awak. Kenapa tiba-tiba awak cerita pasal Atira? Dari jumpa. Dia dah cerita segala-galanya pada saya, Arif. Dia cerita dekat saya kisah hidup dia waktu kecil. Dia cerita kat saya tentang hubungan awak dengan dia. Semuanya. Semua saya tahu. Saya rasa simpati dengan dia. Sebab tu saya rasa awak perlu tolong dia. Lina, dia jaja cerita dia dekat semua. Awak percayalah cakap dia tu. Dia tu pembohong. Dia cerita pengalaman pahit masa dia kecil tu dekat semua orang. Dan orang paling percaya sekali itulah papa dan mama saya. Mungkin dia cerita tu betul. Dia sengaja je reka cerita macam tu supaya orang simpati dengan dia. Dia tu anak kaya yang sombong, yang bongkak, yang habiskan duit mak bapak dengan berpoya-poya sana sini. Dan perkara yang paling dia suka sekali bila tengok lelaki berebutkan dia, bergaduh pasal dia. Lina, saya tak nak awak tertipu dengan dia. Dan saya tak ada perasaan langsung pada dia. Perasaan saya sekarang ni hanya pada awak seorang. Aku menyadari telah jatuh cinta, tapi aku tak bisa mengungkapkan rasa bahagiaku. Awak tahu status saya sekarang apa kan? Walaupun kau belum mencintai. Saya tahu. Dan saya masih waras. Sebab tu saya nak kenal awak. Saya nak jaga awak dengan iman. Yang selalu ada di setiap waktumu, selalu menanti jawabanmu untuk cinta yang... Mama! Iman! Arif! Oh, dia pergi hospital! Masuk, masuk. Iman! Iman! Ya Allah! Tira! Ni, kalau Tira bagi tahu dengan Nanti, Nanti jangan marah dengan Tira pula. Kenapa ni Tira tiba-tiba datang cakap macam ni? Tira tak kisah kalau Arif tu tak nak terima Tira. Tira dah redo dah kalau tak jadi isteri dia pun. Tapi janganlah buat Tira macam ni. Apa ni Tira? Ha? Cuba kita wanti. Kenapa ni? Arif tu ada perempuan simpanan. Betul ke Tira? Betul nanti. Tira nampak sendiri dengan mata Tira. Bukan apa, Tira yang tersempak dengan Arif. Masa Tira pergi rumah dia, lepas tu perempuan tu siap bermesra dengan Arif kat rumah tu. Perempuan mana pula, Tira? Jaslina itulah. Dia tu kan pisau cukur. Dia sekarang ni baik dengan Arif bukan apa, Aunty. Sebab duit Arif je. Bukannya sayang Arif pun. Arif, Arif. Kenapa pula lah dia buat macam ni? Itulah, Tira kesian dengan Aunty. Lebih baik Aunty beritahu dengan Arif cepat-cepat. Takut nanti semua duit Arif semua dikepas ni. Aunty, Aunty. Nanti dulu. Tira belum habis cakap lagi ni. Saya nak dah. Saya duduk sini dengan anak saya. Tak apa. Biarkan. Iman. Iman. Mama tak maaf, ya, nak. Iman, Mama cakap tinggalkan Mama. Mama tu Mama salah membuat dia tak boleh tinggalkan nama Mama yang seseorang tadi. Lina, tunggu dulu. Iman tak apa-apa. Bagi saya rawat dia. Arif, tolong selamatkan anak saya. Saya tak boleh dia tak ada dalam dunia ni. Saya tak boleh, saya akan mati kalau Iman tak ada. Tolong selamatkan dia, ya. Saya merayu dekat awak, tolonglah selamatkan anak saya, Arif. Ya, saya faham. Cukup tenang. Arif,
tolonglah jangan biarkan dia mati, Arif. Tolonglah, Arif. Awak tahu kan saya tak boleh dia tak ada dengan saya. Saya tak boleh. Saya tak boleh dia tak ada dengan saya. Lina, cuba dengar cakap saya sikit. Iman tak ada apa-apa. Cuma badan dia lemah sikit. Kalau buat macam ni, macam mana saya nak rawat dia ni? Puan, saya tunggu keluar dulu ya. Kalau puan bekas juga, nanti saya panggilkan pembawa keselamatan. Lina, please. Arif, tolong. Ya, saya akan tolong. Arif, duduk sekejap. Papa ada nak cakap sikit. Ni, betul ke apa yang Papa dengar dari Mama kamu pasal kamu? Hmm? Pasal apa pula? Arif ada perempuan simpanan, ya? Arif, jangan nak gelak-gelak pula, ya? Cakap dengan kami terus terang. Perempuan tu bukan perempuan simpanan Arif. Perempuan tu mak Pak Diman, budak yang Arif rawat sekarang ni. Tapi kenapa Arif tak bagi tahu Papa yang perempuan tu tinggal di rumah sewa Arif? Habis tu nak tinggal mana, Pak? Jangan benarkan dia tinggal kat rumah sewa Arif. Biar dia cari rumah sewa lain. Pak, Ma, memanglah dulu rumah sewa tu rumah sewa Arif. Tapi sekarang Arif dah tak tinggal situ. Jadi apa masalahnya? Tapi kamu masih berulang lagi ke rumah tu kan? Arif tak masuk dalam rumah tu. Kalau kita orang jumpa pun, kita orang jumpa kat luar je. Mama dengan Papa tak risaulah. Arif masih tahu hukum lagi. Arif masih tahu bezakan mana pahala, mana dosa. Jumpa? Jadi memanglah Arif selalu jumpa dia, ya? Macam inilah. Arif nak kahwin dengan Jaslina. Macam mana ni? Masa berjalan, kalau lambat-lambat nanti, kau kena tangkap macam mana? Hei, sabarlah. Aku tengah fikirlah ni. Eh? Assalamualaikum! Assalamualaikum! Aku nak ingatkan kau, kan? Kalau apa-apa cerita sebelum ni sampai ke telinga Johan, aku akan pastikan aku akan tanam kau hidup di farm! Cinta yang telah tercipta seharusnya jujur. Tapi tidak bagimu mendusta segala sandiwara cintamu merobek hatiku. Kau kan bisa merasa bila kau terluka. Ku rasa